welcome back to Netapit channel. Today I'm gonna make Kim Dami Itaewon class Cho Iso inspired makeup. 그럼 시작해 볼까요? Halo, inilah wajah aku apa adanya. Nah, sekarang aku pakai primer dulu. Pertama-tama buat menutupi pori-pori. Set. Nah, sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Ya, digosok-gosok-gosok-gosok yang merata seluruh muka. Nah, terus next kita pakai concealer dari Flormer. Nah, itu buat nutupin apa tuh yang bawah mata tuh yang kayak hitam-hitam gitu. Nah, tok 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 tok. Itu udah mau habis gitu. Sebenernya sekarang aku udah beli lagi, tapi waktu bikin video ini udah kayak mau habis gitu. Nah, di area mata yang hitam-hitam gitu atau kayak bekas-bekas jerawat gitu yang merah-merah. Kalau udah next pakai foundation. Nah, ini dari Maybelline. Tok 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 tok. Tuangkan secukupnya pakai puff. Kalau aku sih sukanya pakai puff, terus leher juga biar warnanya tuh sama gitu ya. Leher, lalu wajah kalian. Celot 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 celot. Nah, abis ini ditap-tap ya, jangan digesrek. Apa sih? Jangan diseret gitu. Nah, ditap-tap biar kulit dia kayak ratanya tuh bagus gitu. Kayak gitu ya. Udah paham lah ya kalian ya. Jangan lupa jidatnya juga di foundationin gitu. Pokoknya seluruhnya merata. Sampai udah rata, kalian pakai bedak. Pakai bedak, taruh di tangan, sok. Terus pakai brush leher seluruh punggung, kaki, enggak. Nah, seluruh muka aja biar kayak udah makeup gitu. Next pakai alis. Ini kalau aku sih ya, karena alis aku tuh emang udah rata, jadi tinggal diisi aja, diratain garis lurus, nggak yang bentuk-bentuk gimana-gimana. Dan Joyso pun ketutupan poni gitu, jadi alisnya nggak terlalu jelas. Jadi kalian buat yang penting tipis aja, setebal apapun alis kalian yang penting tipis aja. Next kalian pakai eyeshadow. Buka. Kalian pakai warna oranye kecoklat-coklatan. Jadi coklat ke oranye-orenan gitu. Yang coklat tapi enggak terlalu coklat, oranye tapi enggak terlalu oranye. Jadi antara coklat dan oranye. Karena biasanya si Joyso warnanya begini ya. Kalian oles-oles-oles aja. Secukupnya, jangan terlalu tebal. Nah. Warnanya masih yang itu. Jangan campur-campur warna dulu. Next kita pakai eyeliner. Nah, ini adalah sebuah poin ya. Dengerin nih. Kalau kalian merasa mata kalian udah mirip kayak Joyso atau setipe dengan Joyso, kalian tuh gampang banget tinggal tambahin eyeshadow hitam yang tipis-tipis aja, pokoknya ikutin garis mata kalian. Tapi ya rada ke atas dikit sih. Nah, tapi untuk yang bentuk matanya beda dengan Joyso kayak aku gini, itu poinnya adalah eyelinernya tuh harus pakai eyeliner ya. Eyelinernya tuh dikeatasin. Jadi feels judesnya tuh dapet gitu, feels psychonya, sociopathnya tuh dapet gitu. Nah, melotot tuh. Ya kalau udah yang kanan, kalian lakukan yang sama ke yang kiri ya, jangan sebelah doang. Oke. Next kita taro eyeshadow warna semacam warna ungu, keungu-unguan, ke coklat-coklatan gitu di bawah mata, di pinggir itu agar kayak mata dendam. Nah, itu adalah mata dendam sampai depan ya. Sampai itu depan apa sih. Kalau udah kalian pakai contour. Aku sih sebenarnya enggak jago banget bikin contour, cuma ya yang tipis-tipis aja sih karena makeup Korea juga enggak terlalu tebel. Dan nah, di bagian apa namanya? Apa nih namanya? Pipi ya sama jawline gitu. Next pakai blush on. Ini blush on-nya tuh natural banget, enggak menor gitu. Nah, usapkan ke pipi kalian dan dagu kalian. Ya, setelah blush on, silahkan kalian aplikasikan highlighter. Highlighter ini mantul kali nih. Kalian cuma pakai aja di hidung dan tulang pipi kalian.
Digosrek ya, srek gosrek gosrek gosrek. Anak ayam turun bergosrek. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti mantul itu cahaya ke wajah kalian. Misalkan udah, kita hampir selesai ya. Ini tinggal jepit bulu mata kalian. Habis dijepit, kalian pakai maskara ya. Tapi enggak usah maskaranya, enggak usah ditebel-tebelin kayak kalau misalkan kalian makeup biar gitu apa sih. Pokoknya kalau Joyce tuh soalnya bulu matanya enggak terlalu nampak. Dan Joyce tuh poinnya tuh di mata tajamnya gitu, mata rockernya. Soalnya kan makeup dia kayak anak-anak metal gitu ya, jadi Eleanor-nya harus anjay. Next pakai lip tint yang merah oren-orenan. Jadi kita pakai lip tint yang oren dulu, baru nanti abis itu ditimpa sama yang merah, karena Joyce tuh merah oren-orenan gitu. Nah, kalian ratain, jangan terlalu tebel yang orennya. Terus kalau udah yang oren, nanti abis itu kita timpa sama warna yang merah. Nah, ini udah warna shades yang merah. Ini bagus banget sih, ini favorit aku banget. Nah, ini dia bibir anjay. Kurang ini ya, kurang mantul kalau misalnya merah doang. Jadi harus dicampur oren ya. Jangan lupa. Udah, dan segitu aja makeupnya. Sekarang aku mau tambahin poni-ponian. Itu poni aku tuh bohongan. Dan aku mau tambahin ini nih, cat spray. Jadi ini tuh spray warna gold gitu. Oke, ini dia Joyce Isoan. Dia 진짜 살다가 너 같은 모질이는 처음 본다. Shit. 내가 사장님을 미치도록 사랑해. 근데 문제가 사장님 머릿속엔 그 빌어먹을 장가 새끼들로 가득 차 있다는 거야. 난 그게 질투가 난다고. 이 버러지 같은 새끼들아.